Bapak, bola yang didapatkan center Bapak punya pecah kali ini. Acis Ibero mencipaku. Satu pelayan. Masih Acis Ibero. Maki. Masih pelayan. Luar biasa. Ramai banget yang dianggap. Kurang tegar, lakukan so. Satu isi pasir Rismo angkat Paci center kali ini. Lapa. Tukup. Revisi Kumlar. Berkeke. Satu isi terpacat dengan baik. Marvin Rizky kali baru. Jafar Arif. Wasit Presensi Nasional dibantu wasit 2 Iti Nugraha. Wasit Presensi Nasional, saya mengucapkan selamat bertanding untuk kedua tim. Jujur tinggi sportivitas dan untuk petugas wasit di sang pengadil lapangan membuat selamat menunaikan tugas. Semoga lancar, sukses tanpa ekses. Allahumma amin. Membuat selamat bertugas Bapak wasit yang saya hormati yang ganteng-ganteng dari divisi Gumelar berhadapan dengan tim dari Putra Kudo dari Gentaksari Kroya. Satu serve pertama dihadapi Marvin. Satu pelalian papan, satu paket taik. Oh, satu pilih pembuka aja seorang tegar. Tim dari Putra Kudo. Putra Kudo posisi satu seorang Marwi. Isi, lawan servis Marwi. Satu isi Acis Ibero. Satu pengamatan kali ini, satu spike. Ariandi Saimin, papan. Satu pasar penipuan. Setter Paman Sarwono. Untuk tim dari Putra Kudo. 2-0. Putra Kudo posisi satu ada seorang Marwin Rizky bergegeng. Satu isi terbatas seorang Rizky akan maju. Satu quick speed seorang untung untuk tim dari divisi dari Gumelar bergeser poin 1-2. Setter Panji Lawazo bergegeng. Satu isi Alvin Ipero dengan baik Pavan. Satu blokan pun tak berdiri. Ampuni motoku ini Allah. Satu bulan tanggung. Mampu disempurnakan menjadi poni oleh seorang Rizko Herlambang. 2-1. Setter Panji bergegek. Ada masuk. Pengamatan yang kurang sempurna seorang Tuyi. Poin pertama untuk tim dari divisi 3-2. Masih setter Panji lawan servis kali ini. Satu shot ditempatkan baik Alki di teruk babak dapat five. Satu pemain terperangkap rancu net. Poin untuk tim dari Putra Kudo 3-1. Putra Kudo lawan so. Satu shot ditempatkan baik area di sini punya kecak kali ini. Rizko. Lima nomor Ultra Rizko untuk tim dari divisi dari Gumelar 4-3. Untung Lokaso bergegeng. Satu huruf diterima dengan baik Alki Libero papan Sanono kali ini. Satu penipuan terbaca. Alki Libero angkat papan kali ini. Spike. Lampu spike kali ini dari posisi 4 ada seorang tegar. Poin 4-1. Alif Satrio masuk. Satu pengamatan yang kurang sempurna Ibero Ajis. Poin pertama untuk tim dari Putra Kudo 5-4. Putra Kudo serang Alif Satrio. Satu resip terbaca Ibero Ajis yang baik. Satu supaya quick. Tiga nomor punggung seorang Ibo. Poin bergeser 5-1. Ariandi Saimin, si pucah mabur, lakukan so. Satu resip terbaca Alki Libero. Satu bola liar. Umong-umong dan umong untuk tim dari divisi dari Gumelar. 6-5 set pertama. Divisi dari Gumelar. Ariandi Saimin, si pucah mabur. Satu blok melebar seorang Ariandi Saimin. Baik bergeser 6-1. Set pertama.
Finishing dari Putra Kudus Center Sabang. Atau isi terbaca Garbage Center kecah. Satu variasi tumpuk. Pulang hasil poin seorang Rizko Herlambang. Poin 7-6 set pertama. Finishing dari Kumelar seorang Rizko Longoso. Bergeng-geng. Nampak melebar satu sub seorang Rizko poin bergeser 7-7. Tim dari Putra Kuno Surat Tegar Lokoso. Satu isi pasir Rizko angkat panci center kali ini. Anas 8 technical team out pertama. Jadi dari Kumelar Rokon Servis kali ini satu Surat Umo. Satu konsentrasi tingkat dewa Surat Umo. Satu isi gagal. Satu resim yang kurang sempurna Surat Tegar. Poin pertama untuk tim dari TVC 9-7. Umo bergeger. Satu resim Alti Ipero dengan baik. Pak! Marwin Rizky. Si bayi ajaib Marwin Rizky. 8-9. Putra Kuno 8-1 Surat Edi. Bergeger. Satu resim terbatas Rizky dan baik. Untung. Sintangan tilat surat untung untuk tim dari TVC Kumelar 10-8. Tim dari TVC Kumelar 1 seorang Anas coba satu konsentrasi Anas bergeng-geng. Satu isi arti Ipel dan baik. Satu sotekan pula kuih seorang Alim Lemar. Poin pun pertama untuk tim dari divisi 11-8. Anas Lokoso. Bergeger. Tak kalau isi terpacak Arti di Perok Gapai kali ini. Maji. Terpacak Maji. Merepotkan kali ini Arti di Perok. Rendra. Satu bola liar. Anas diterima dengan baik. Untuk. Masih bola liar ribol. Didapatkan Aksis di Perok dan baik. Untuk. Satu eksekusi respon cepat seorang untung. Celana enak, celana SD untung. 12-8 set pertama. Mencoba satu konsentrasi Anas, 6 nomor punggung. FVC Kumelar bergeger. Satu disini terpacatkan baik, Marvin Rizky kali baru. Luar dua belas set pertama. Satu isi terpacak Ancis di Perum angkat panci center. Aku kali ini mencoba center papan Sarwono. Satu gerakan penipuan untuk membantu Rizko. Terpacak papan kali ini. Satu pasir cukup. Satu respon cepat. Aku dibayar dengan tugas oleh seorang Saimin si bocah mabur. 13-9 set pertama. Center panci. Satu isi terpaca Arti di Perum memakai surat papan. Satu bola liar didapatkan dari Anas Ali. Rizko, Rizko dan Rizko. Revisi dari Kumelar. 14-9 set pertama. Revisi dari Kumelar. Posisi itu ada surat panci manusia beliung. Satu isi terpaca dengan baik Marwin angkat kali ini. Satu bola quick, namun saya melebar seorang Muhammad Alif Satrio. 15-9 set pertama. Tim dari MVC serang set terpanci. Satu berhenti terima dengan baik Marvin. Oh, satu penyelamatan kakal seorang Ajis Ipero. Bergeser poin untuk tim dari Putra Kudo. 10-15 set pertama. Mencoba satu konsentrasi. 16 technical team out di 2 set yang pertama. 10 Putra Kuto set pertama. Untung bergeger. Satu isi terpacat dengan baik Pavi Dixi kali ini. Apa satu spek seorang Tegar melebar 17-10. Untung Lokoso bergeger. Satu isi terpaca kapek akan pohon. Fight! Masuk. Satu eksekusi seorang Tegar untuk tim dari Putra Kuto.
16-17 set pertama. Muhammad Alif Satrio yang besar. Saya hitung udang 5 kali yang dilakukan tim dari Putra Kuto. Lebar 18-11 Ariandi si pocah mabur. Satu isi terbaca dengan baik. Bami satu sotak bola quick Eki. Satu bola liar Anas. Pek 5 Paman. Dapat satu penipuan Paman melebar. Ini tidak banyak untuk tim dari Kimisi Kublar. 19-11 set pertama. Ariandi Saimin. Satu isi Bami dengan baik. Angkat Paman kali lakukan satu spike. Tegar untuk tim dari Putra Kuto Boy bergeser 12-19 set pertama. Tim dari Putra Kuto Boy 1 Bendra. Satu isi terpatah dengan baik kali ini spike. Masih balian didapatkan Ariandi Saimin. Aku nih apamu ini aneh. Anak lutut yang pikir kali. Orang cecung orang kuning. 20-12 set pertama. Tim dari PBC Kumpulan nomor 1 Surabisco. Satu isi terpatah libero kali Alti. Ampun 2 poin. Sorang Marvin Rizky. 13-20 set pertama. Mencoba satu konsentrasi. Satu resi tercangkakkan baik area di Saibin. Oh, lama kali ini. Wani percoba kali ini surat kaki Sriheno akan bawa kali satu pas. Terpaksa area di Saibin diselamatkan surat Najis. Rainfall pasti. Didapatkan surat Tuyi akan bawa kali satu kali pas. Fernando Tuyi masih. Mampu diselesaikan dengan baik. Wingspan 3 nomor 2 Solan Imo. 21-13 set pertama. Ibu Lokasa, tim dari divisi Kublar. Satu resim terpacat dengan baik. Ribuan Paman terpacat kali di bawah. Dapat lebar aku masuk. 14-21 set yang pertama. Poin untuk Putra Gudung. Posisi satu tim dari Putra Kuto Serang Edi. Satu isi Marvin angkat kali spike. Untung satu bola liar. Masih kali ini. Ripon didapatkan Marvin. Papan kali ini lagi cepat. Ampuni hambamu ini Allah. 15-21 set pertama. Tim dari Putra Kuto Serang Getah Sari Kroya Edi. Satu isi terpacat dengan baik Paman. Bola liar didapatkan center Paman punya kerja kali ini. Acis libero pergi paku. Untuk satu bola liar masuk Acis libero. Maci masih bola liar. Luar biasa. Ramai banget yang dia ngecek. Yang pertama Putra Kuto nampaknya sudah menemukan ritme permainan untuk tim dari Putra Kuto. Edi Lamaco. Satu gol diterima dengan baik Chris Kohelamang. Untuk masih berepotan. Layang-layang kresek keiring. Ya bantuan gue sayang. Ayo. Satu resim serang Ariandi Saimin. Satu pitchback serang untuk nama asli San Yang Sen. 22-17 set pertama. Ada berapa? Anas Lokaso bergegeng. Satu resim terbaca Alti Ipero dan baik. Satu eksekusi pitchback Muhammad Alif Satrio. 18-22 set pertama. Tim dari Putra Kuto lakukan servis kali ini. Ada seorang Marvin kali ini satu spike. Mampu dipopol Ariandi Saimin si bocah mabur. 23-18 set pertama. Center Panji divisi Kublar. Satu hut diterima dengan baik pasik cowok Marvin. Mampu mengecoh libero Ajis. Pergerakan surang Paman Sarwono 19-23 set
bertapa. Cuma satu generasi bergegeng. Satu resim Ajis Libero kan main kali satu spar. Risto Herlambang 24-19. Ambulan mulai terparkir di halaman rumah set bertapa. Posisi satu serang untuk lawan solo. Satu resim terpacat dengan back set bertapa. Alif. Waktu bergeser poin quick speak seorang Alif Satrio 20-24. Putra Kuto Muhammad Alif Satrio. Oh, selesai set pertama, kita lanjut set. Bola. Set pertama kita bikin dari Evisi Gumelar kosong. Satu bro diterima passing cukup Alpi Ibero kali ini. Lepang serang jendera. Satu poin pembuka untuk tim dari Putra Kuto set kedua. Tim dari TVC Gumelar Lepaso. Satu bro diterima dengan baik Acis Ibero Masio. Apa kali ini gagal pengulap pembalian serang Risco. Poin satu sama set kedua. Putra Kuto pos 1 setter Aman Sarwono. Satu blok diterima Acis Libero. Satu pakar petis kali ini untuk sangat mengeco. Bola-bola sederhana tapi sulit untuk dideteksi. Inilah ciri khas dari Kabupaten Brebes. Ada Panji dan kawan-kawan. 2-1. Satu blok diterima dengan baik. Iya. Bola liar dihantarkan Ibero Albi. Poin terakhir untuk tim dari FVC Gumelar 3-1. FVC dari Gumelar Rakoso. Satu blok diterima dengan baik Mawid Rizky akan babat kali ini. Satu bola quick terpatah dengan baik kali ini untuk Rizko. Satu bola liar didapatkan Aryani Saimin punya kecepatan. Ampuni hambamu ini ya Allah. Yang di Saiful si Bocah Mabur 4-1 set kedua. Satu jab-jab terpacak Mabit Rizky. Satu spy tegar untuk tim dari Putra Kuto Kroya 2-4 set kedua. Muhammad Alif Satrio Lakoso. Satu slot diterima dengan baik Haji Serbaca untuk tangan taktis, tangan cepat, si tangan kilat serang muncul 5-2. Tim cari PVC cari kebelar Raso. Satu resim Alpi Ibero dengan baik. Satu pula lihat kita bakal risko 6-2 set yang kedua. Satu resim Alpi Ibero dengan baik. Bapak Sanwono kali ini Tuyi. Bapak mampu digeser poin oleh seorang Fernando Tuyi 3-6. Dendra bergegeng. Satu resim terpacat dengan baik Bapak Sanwono. Nampak dua blunder menunggu pergerakan seorang Risco. Poin pun berubah 4-6 set kedua. Tim dari Putra Kuto seorang Dendra bergegeng. Satu resim terpacat Ibero Acis dengan baik kali ini satu spy. Aryandi Saimin si pocah mabur untuk tim dari TVC Gumelar set 2-7-4. Aryandi Saimin satu resim Dendra dengan baik Bapak Jamur. Delapan teknikal timan pertama set 2. 8-4 set 2. Satu huruf diterima Dendra dengan Bapak Sarwono. Nampak dari posisi 2 mampu selesaikan seorang Tegar 5-8. Tegar Pak Koso. Satu huruf diterima dengan baik Risco Herlambang kali ini 5-8. Mampu menerima poin untuk tim dari TVC 9-5 set kedua. TVC Gumelar lakukan servis kali ini. Satu masih terpacat Dendra dan baik.
Bakar tidak mampu ditembus seorang Dedi. Itu bertambah untuk tim dari PVC Kumlar 10-5. Set kedua. PVC bergeger. Gagal. Satu set gagal seorang Rizko. Poin untuk tim dari Putra Kuto 6-10. Dedi tidak kosong. Bergeger. Satu resi terbaca Garbek Rizko akan pajir. Satu eksekusi brilian seorang Anas. Bergeser poin 11-6. Set kedua. Bergeger. Satu resi Petra Garbek Limpabot. Satu brilian untuk satu spike. Eh buat Paji Baban. Masih kali ini bola dia didapatkan. Satu tipuan seorang Muhammad Alif Satrio. Poin berubah 7-11. Set kedua. Putra Kuto Marvin Rizky. Satu resi terbaca Risto. Mencoba membantu untuk satu pressing seorang Anas. Repotkan Gedra. Satu penipuan Untung untuk tim dari MVC Bukla 12-7. MVC tarik ke belakang kosong. Seorang Anas namanya satu smile kali ini. Hendra masuk untuk tim dari Putra Kuto 8-12. Set kedua. Taman Sarwono Lokoso. Satu resip terbaca Risko kali ini akan maji. Satu bola toss ball didapatkan seorang untung 13-8. Ring dari divisi Kepulauan Lokoso. Satu resip terbaca seorang Mamin Rizky akan babon. Satu quick speak seorang Alif gagal. Poin untuk tim dari TVC dari Kumlar 14-8. Masih boleh dihadapi seorang setter manji. Satu resi terbaca terapai kali. Satu sotekan bola quick Muhammad Alif Satrio 9-14 set yang kedua. Alif Lokaso. Satu jam seperti tiba kurang baik seorang Aziz Libero membantu kali ini seorang setter panci. Satu pressing dikirimkan dengan baik kali ini. Satu quick spike setter panci punya pecah. Risko masih berlian. Kecerdikan seorang Paman Sarwono mampu mengelabui Libero Aziz 10-14 set yang kedua. Satu pressing diterima dengan baik setter panci punya pecah kali ini. Risto Erlambang untuk tim dari PVC Kumlar 15-10. Risto blok-bloker seorang Dendra untuk tim dari Putra Kuto Roya 11-16. Dendra Lakoso bergeger. Satu lagi terpatahkan baik Paci sekarang tak kecah. Amin Rizky untuk tim dari Putra Kuto poin berubah 12-16 set kedua. Dendra Lakoso tak melebar seorang Dendra sedikit cukup. Poin pun bergeser 17-12 set yang kedua. Tim dari MVC satu resi seorang Dendra akan babat Sarwono dengan baik kali ini. Waktu masuk jatuh di dalam area lapangan. Poin bergeser 13-17 set yang kedua. Fernando Tuing tekan Lakoso. Satu resi terpatah dengan baik area di Simon. Satu sontekan bola klik mampu ditembus oleh seorang Brahma Imong. 18-13 set yang kedua. Satu resip terbata anti libero Baban. Bola liar mampu disempurnakan menjadi poin seram Didi Kampleng 14-18 set yang kedua.
Tim dari Putra Kuda Persatu ada seorang Dedi Kampai Kamaso. Satu blok diterima dengan baik, center Paci punya kencang lebih atas. Satu eksekusi serangan Nas. Inilah akhiran Peter Panji. Bolanya terlalu tenang, hilang enak untuk teman-teman untuk menghasilkan poin. Satu resip terpaca Pabon. Satu fix-fix serang Alip Satrio. Satu spek di Petos Alip Satrio. 15 gagal set yang kedua. Mari Rizky. Satu resip Paci Sibero. Untung. Satu fix-fix si tangan kilat serang untung. 20-15 set yang kedua. Coba satu generasi. Gagal. Satu seserangan Nas gagal. Poin bergeser untuk tim dari Putra Kuda 16-20 set yang kedua. Paman bergeser. Satu isi kurang baik kali ini Acis Lidero. Untuk satu pelalian. Mampu disimpulkan menjadi poin Aryani Caimin si bocah mabur. 21-16 set yang kedua. Mencari Putra Kutub Genasari Kruya berharap dengan FCO. Satu pelalian Pawan. Mampu disempurnakan cekar untuk tim dari Putra Kutub 17-21 set kedua. Alif Satrio. Lebar Alif. 22-17 set yang kedua. Bisi cari kebelakang masal. Satu slot diterima dengan baik. Mencoba papan satu spike Pedra. Mampu berlian Ajis di Peros. Gagal. Satu spike serang Risto gagal. Poin untuk tim dari Putra Kuto 18-22 set kedua. Pedra. Satu slot diterima dengan baik Risto. Satu spike Aryandi Saimin si bocah mabur baru kelas 2 SMA Saimin. Aryandi Saimin nampak melebar kali Saimin. Poin bergeser 19-23 set yang kedua. Posisi satu ada seorang tegar bunyi nokoso. Satu huruf diterima dengan baik Saimin angkat taji. Satu quick speed Imong 24-19. Satu poin dibutuhkan untuk tim dari Putra Kuto dan divisi maksud kami. Satu resip surat Petra akan babat kali ini. Selanjutnya sudah akhirnya dengan dari divisi.